Ladies and gentlemen, please welcome Zainholics Remix. Your speakers bang.
make your speakers bang. Make your speakers bang. Your speakers bang. Make your speakers bang. Make your speakers bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Alpen 81. Salam Seroja. Kita akan mulai acara pembitan yang kali ini akan dibantu oleh rekan kita Mas Kabul. Bagus ya, perkenalan dari komunitas sepeda tua Indonesia. Jadi nanti akan dibantu, kita mengikuti rute yang akan dibantu oleh Pak Kabul. Namun demikian, sebelum kita berangkat, semoga perjalanan kita selamat, aman, dan sehat sampai finish kembali. Begitu nanti kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan untuk yang berada di Islam, mengikuti saya. Sebagai kemarin, bila di Al-Fatihah. Terima kasih. Selamat mengikuti acara pembitan Alpen, dan untuk rutenya mungkin akan disampaikan oleh Mas Bagus ya. Jadi kita akan mengikuti.
Jadi sepeda posisi sudah tersadar. Ketika mau pakai, jangan lupa ini di penguncinya di sini Bu. Nah, gini baru bisa naik. Terus dipancar. Terus kalau mau standar, berhenti standar, ini di angkat gini. Ini dikunci. Karena tadi ada yang dibuka ini enggak bisa-bisa. Nah ini cara sederhana. Terus naik lagi nanti di tengah gini. Nah ini. Lari ya. Kalau yang sudah lari, atau biasanya kaki ini dulu. Kaki ini boleh naik dulu, kaki balik kayu pakai kanan.
your hands up everybody. I Rian Sintu. Yang goyang enak, 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 y
Dan angkatan 81 ini kebetulan
terdiri dari berbagai jurusan, ada IPS dan IPA. Kita ketemu setelah 37 tahun, tidak ketemu lagi. Alhamdulillah, yang gak tahu mana yang dulu saling aksir, saling ini kita gak tahu. Sekarang sudah semuanya sudah happy dan ketemu lagi dalam silaturahim yang luar biasa. Sekali lagi matur nuwun, dan ada sedikit ini dari teman-teman panitia, karena kita kalau pakai hijau-hijau ini ada sedikit kenangan nih. Pak Iko, monggo nih ketua panitia. Ibu pasti ingat ya, sambil mengingat-ingat zaman dahulu ya. Ini ada Candi Pro, ada Sungai Progo. Nah, di sini juga beberapa gunung berapi seperti Sumbing, Merapi dan Sindoro ya. Nah, kalau dari prosesi keagamaan umat Buddha, yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut ini adalah awal prosesinya. Nah, berangkatnya mereka di Candi Mendut sini. Berjalan. Terus, ini ada Candi Pawon. Candi Pawon itu filosofinya untuk beristirahat. Transit. Ya. Makanya dinamakan Candi Pawon. Pawon itu kan dapur ya. Pawon. Itu dari acara prosesi agama Buddha, mereka ada di Candi Borobudur ini. Besok mari ya, Kerry. Itu hanya top up-nya saja, hanya atasnya saja. Bagian stupa atas sama 72 yang mengitari. Hanya atasnya ya, Bu ya. Terus Indonesia Merdeka tahun 1945 bisa memugar tahun 1973 sampai 1983 selama kurang lebih 10 tahun bekerja sama dengan UNESCO dan negara-negara yang bergabung untuk sama UNESCO untuk ikut membiayai pemugaran. Jadi pemugaran yang pertama kali oleh Belanda itu top up-nya saja, atas, terus badan dan kaki itu oleh pemerintah Indonesia. Perbedaan antara batu keras dengan batu lunak, Bapak Ibu. Jadi menikah Bapak Ibu, batu yang untuk membuat candi, membuat cobek, membuat patung, di semua yang kita lihat itu batu dengan kerenyahan kedua, kekerasan kedua. Yang pertama adalah batu menikah Pak, yang bulat-bulat ini. Yang bulat ini kita ambil dari wajah sungai, Bu. Dari atas sungai, permukaan sungai. Tapi kalau batu yang buat cobek, buat patung, buat candi itu dari dalam, Bu. Jadi dia harus menggali dari dalam. Semuanya berasal dari lava Merapi, mengalir lewat sungai. Tapi dalam proses sekian ratus tahun itu ada yang tenggelam di dalam pasir, ada yang kena permukaan sinar matahari. Jadi yang kena sinar matahari itu lebih keras, Bu. Jadi kalau dipahat susah, Bu, karena dia renyah sekali. Tapi kalau yang ini lebih mudah dipahat, Bu, karena lebih lunak. Meskipun kalau kita gigit ya enggak kuat, Pak. Tapi ini tidak. Coba lagi, Pak. Renyah lebih gurih. Hey everybody, I am Alvaro Dos Santos, and this is my performance. Are you ready? Nice.
Hey everybody, I'm Stefan Gari. This is my performance. Are you ready?
Aku walas lo kang mas, kang mas
sayang sudah dihaturkan. Atiku rasane loro yang langkowe rabi rong liyo loyo nangis keteloku remok aja rasaku kowe teko ninggal aku opo menatap wajahmu di
di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menenangi diri. Tak tahu apa arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, aku tereskan deritamu. Tersentuh aku dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri. Ku ingin menghapus luka hatimu. Widuri, enak bagai rembulan. Tepuk tangannya, mana tepuk tangannya? Aku saja nih harus nyanyi ke Pak Eko, bojo luru ning rapi. Iya, iya. Ayo, monggo. Siapa yang mau ngedance? Pertemuan hari ini tak ku lupakan. Pertemuan siang ini membawa kesan. Walau sejenak bertemu hanya sekilas memandang, cukup memberi kenangan indah dan syahdu. Bilakah kita akan jumpa seperti ini? Memandang wajahmu lagi sepuas hati. Aku enggan untuk pulang walau seribu tahun lagi. Aku enggan untuk pulang walau waktu telah menjulang. Ku ingin hidup
Sengaja aku datang ke kotamu. Lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengenang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang walau dirimu kini telah berdua, ingin diriku tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang
joget Mas Ajis. Jadi IPA 3 ini sedang lucu-lucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku panitia dan mewakili teman-teman panitia sangat bersyukur acara dengan judul Pit-Pitan Bareng Alpen 81 di kawasan Borobudur Magelang yang dikonsep sangat dadaan ini bisa diikuti sedemikian banyak peserta. Sulit kita bisa dalam keadaan seperti ini. Karena setiap ada event-event reuni di SMA Pendowo, baik angkatan kita yang datang bisa dihitung dengan jari. Paling saya, Pak Darmono, kemudian beberapa rekan. Kemudian alumni antar angkatan pun juga yang datang cuma 1, 2, 3 orang. Alhamdulillah ini bisa sekitar yang mendaftar 87, tidak hadir sekitar 10 orang. Kesuksesan ini tentunya tidak bisa lepas dari para teman-teman semuanya yang mempunyai rasa sama, yaitu rasa ingin bertemu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepeduliannya. Selain itu, kesuksesan ini juga tidak bisa lepas dari peran teman kita, mantan siswi IPA 3, Triana. Tepuk tangan untuk dia. Sungguh lama kita tidak jumpa ya. Kadang bayangan nostalgia semasa SMA sering muncul dan di benak kita. Kenakalan-kenakalan kita, Pak Darmono mana itu? Sangat nakal dulu ya. Darmono mana itu? Semasa duduk di bangku sekolah yang kadang membuat kita kadang-kadang tersenyum sendiri membayangkan dulu ketika kita SMA. Kalau dulu meluangkan waktu kosong, kita bisa bertandang ke teman atau main ke tempat teman untuk ngobrol, bercanda dan lainnya. Sehingga candaan itu tidak mungkin hilang begitu saja. Apalagi yang punya kenangan-kenangan di SMA. Rasa semacam itulah yang sering menggoda untuk kita bisa mengulanginya. Dan pada kesempatan ini, dengan kita bisa bertemu kembali, semoga bisa sedikit mengobati rasa kangen itu. Untuk mengingatkan kita saat di sekolah, waktu itu di setiap hari-hari upacara, marilah kita mencoba untuk mengenang kembali lagu Mars Pendowo. Tapi sebelum bernyanyi, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk mendoakan para guru dan teman-teman kita yang telah mendahului kita. Semoga mendapatkan tempat di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Bagi teman-teman yang belum bisa hadir pada pertemuan ini, semoga selalu diberi kesehatan dan bertemu dengan kita pada pertemuan yang akan datang. Mari kita berdoa dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita mencoba bernyanyi
mengingat-ingat dengan Mars Pendowo. Sambil rengang-rengang dulu, nanti pas menyanyinya berdiri semua ya. Mas Orjennya mana ya? Sekolah Pendowo kita benengah atas, tempat kita belajar menuntut ilmu, guna bekal untuk hidup di masyarakat, hidup suci berguna untuk nusa dan bangsa. Akhirnya saya atas nama panitia dan penyelenggara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekan serta mohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyelenggaraan acara ini. Demikian sambutan ini, selamat menikmati hidangan yang sudah, nanti yang mau kundur segeng kundur. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pagi sampai siang, kita sehat semuanya. Acara pit-pitan bareng di kawasan Candi Borobudur telah terlaksana. Sebetulnya bukan pit-pitannya, tetapi kumpul bareng, bisa mengumpulkan berbagai teman yang mungkin satu dengan yang lain jarang ketemu, bahkan antara anak IPA dengan anak IPS tuh suka enggak kenal. Nah, sekarang setelah 37 tahun kita dipertemukan dan ini luar biasa. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya panitia. Satu, Pak Eko Pranowo. Mana yang namanya Pak Eko? Matur nuwun. Katanya kan enggak boleh pakai Pak. Oh ya, Eko Pranowo. Eko. Ya, Eko sini dong. Ya. Nah, ini adalah tim panitia, tim yang bekerja keras. Pit, kene pit tengah pit. Terselenggaranya kegiatan ini karena teman-teman ini semua, bukan karena saya. Mereka kompak, bekerja keras, terima kasih untuk semuanya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekarang, mudah-mudahan kita setiap tahun minimal satu kali ketemu. Kalau sekarang kita di Borobudur, insya Allah tahun depan kita bisalah ke Prambanan, kalau Yogyakarta, Solo, seputar yang ada objek heritage atau wisatanya, monggo, saya siap untuk mendampingi. Sekali-sekali ke Jakarta, sekali-sekali ke Bandung, pokoknya bikin program saja. Yang penting kita jaga kesehatan. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih, suksesnya acara ini dari kita untuk kita. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, karena berkat teman-teman kita mendapatkan 4.700. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian
mulai tenggelam, mulai tenggelam. Suara gitarmu melalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara. Tangan suatu pertanda bahwa pertemuan pada siang hari ini rampung dan kelulusannya, dan juga dengan dipertemukannya sebagai awal pertemuan keluarga besar Alpha 81, di mana di waktu-waktu yang akan datang kita masih akan dipertemukan dalam suasana yang lebih indah, yang lebih meriah. Walaupun pada sore hari ini berjalan meriah pula, ya suatu kebersamaan, sesuatu yang telah dipertemukan. Iya, ini adalah saksi daripada pertemuan alumni Alpen 81. Semoga berkembang dan berkembang terus. Dan